にある赤と青きせもそれらが結ばれるのは真の像。Halo guys. Nah, jadi Nabila akan kasih tutorial beda rambut ya beda rambut tapi kembar. Hahaha. Nah, jadi Nabila udah 4 kali upload dan itu semuanya tentang rambut semua, guys. What? Nah, tapi enggak apa-apa. Asalkan kalian paham ya. Waktu itu Nabila udah pernah ngirim kembar tapi beda rambut versi cowok, sekarang versi cewek ya. Ini kalian perhatikan aja baik-baik biar nanti makin jago main sakuranya. Oke, seperti biasa kita membotakin dulu karakternya. Nah, berhubung karakternya sama, jadi kita mau, jadi Nabila gandain itu 3 orang gitu. Karena kan dia matanya, kalau ada kembar itu pasti matanya tuh sama gitu kan guys. Nah gitulah pokoknya ya. Oke. Seperti ini. Terus kita ganti baju jadi ranger. Nah seperti ini, balik ke boy. Oke, kita mau menggandakannya lagi. Oke, terus kita ambil, kita ganti bajunya. Nah, seperti itu. Setelah itu beralih ke girl, kita mau mengganti baju. Yep. Jadi baju wedding dress. Oke, kita gendong ya. I hope you're happy. Nah, terus kita gendong. Oke, terus kita beralih ke girl. Kita mau mengganti baju lagi, guys. Kamu nanya. Sayang. Kita ganti bajunya. Jadi baju terserah kalian. Yang mau super kawaii pun it's no problems. Oke. Nah, ini kembaran kita. Kalau kita kembar, bajunya harus kembar juga toh. Waduh. Dami. Nah, kita tinggal cari aja model rambutnya. Terserah kalian, suka hati kalian mau yang gimana, mau yang model rambutnya seperti Maki atau seperti Aoi, Humi, Katsuki, terserah kalian ya. Oke, aku mau pilih si Bumi aja. Nah, terus kita tekan sebuton. Tuh. Jadi, kita mau mengecilkan badannya gitu loh. Oke. Kita kecilin. Zoom. Nah, reset look at, terus tekan tombol itu. Baik. Mana nih talknya? Oke, carry, langsung tekan talk ya. Oke, setelah itu dekatkan karakternya dengan kepala kita. Tuh, eits, tunggu dulu. Kita mau mengecilkan badannya biar nanti tidak kelihatan. Oke, kawan-kawan, setelah itu kepalanya dibesarin. Wih, lama ya guys. Lama banget ya. Woi, lama banget. Satu mulai ya. Kita mau dekatin dulu dengan kepalanya. Dekatin dekat kepalanya. Tuh, kan dia gak sesuai. Maka yang perlu kita lakukan, kita besarin aja deh. Terus kita rapiin. Diperhatikan baik-baik ya kawan-kawan, jangan di skip. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Setelah itu, Nabila mau ganti warna rambutnya.
Kan kalau udah kembar pasti mulai dari matanya, bajunya, pasti ya mirip-mirip gitulah ya kan. Tuh, hai, kami kembar guys, kenalin, aku siapa? Kenalin, ini kakak aku dan aku adeknya, hehehe.